وتعز من تشاء وتذل من تشاء Surah Al Imran ayat 26 tadi dibacakan dengan merdu sekali ya, oleh Ustazah Nova. Terima kasih banyak Ustazah. Semoga buat Anda yang menyimak termasuk diri kita yang hadir di sini ya termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pahala dan bacaan ayat suci Al-Qur'an itu masuk ke dalam relung hati kita. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah Hari ini kita bersyukur karena kita kedatangan banyak guru ya. Tadi hadir Kiai Taufik Rahman, hadir juga Kiai Abdullah Samsul Arifin dan juga kali ini hadir seorang guru Kiai Muda. Kita beri kesempatan dan waktu untuk menjelaskan tentang tema kita kepada Kiai Haji Muhammad Azharina Sution Fadl Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ابو ابو بكاء القرآن Surah Ali Imran ayat 26 begitu juga dengan pemirsa Ainus. Cahaya Hati yang insya Allah dimuliakan Allah kita akan coba tadaburi apa kira-kira pesan atau poin penting di balik ayat ini. Kata Sayyiduna Uthman ibnu Affan, "Law tahurat qulubukum lama syabi'at min rabbikum." Andai saja hati kita ini bersih, mesti dia nggak bakalan puas untuk menyimak, mempelajari dan mentadaburi ayat-ayat Allah. Indah sekali perkataan Sayyiduna Uthman ibnu Affan. Allah. Sekiranya hati kita bersih, mesti nggak bakal pernah puas, pengen lagi, pengen lagi untuk mentadaburi Al-Quran. Makanya masya Allah. Program Cahaya Hati ini ada satu segmen khusus mentadaburi ayat. Luar biasa. Ibu-ibu, Halo. Bu. bu. Assalamualaikum. Salam. Masih hidup gak nih? Masih. <laughs> Jadi kalau hati kita bersih kita gak bakalan pernah capek berinteraksi dengan Al-Quran. Masalahnya kita nih kadang-kadang baru dua menit buka Quran langsung. Ngantuk. <laughs> <laughs> yang salah Qurannya atau hati kita yang kotor nih kira-kira. <laughs> ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Al Baiklah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آية تسم قري الآه كتابة قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء، وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء آية إن مشهور populer, familiar di telinga kita, udah kita hafal nih. Ada dua pesan penting di balik ayat ini kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya. Yang pertama dalail qudratillah wa wa fi Ayat ini berbicara tentang bagaimana ayat ini menjadi bukti Allah itu zat yang maha berkuasa. Allah itu zat yang agung. Allah itu zat yang mengendalikan kekuasaannya di setiap takdir hambanya. Siapa? Allah. Tema kita hari ini tentang beban hidup. Tentang masalah hidup. Biasanya kalau kita punya masalah, kita butuh solusi gak? Butuh, butuh gak kira-kira? Butuh. Butuh. Butuh jaminan pinjaman tunai nggak ibu-ibu kalau ada? Ya. Nah, Hati tiba banyak yang gantung diri entar. Butuh ya, butuh sandaran, butuh senderan, betul? Betul. Betul. Semua sandaran dan senderan itu sifatnya semu. Siapa yang paling berkuasa menjadi tempat kita menyandar? Allah. Siapa yang punya kekuasaan dan keagungan untuk menyelesaikan problem hidup kita? Allah. Maka tema yang kedua dari surah ini. Wattafwidhi ilaihi. Ayat ini menjadi bukti bahwa semua makhluk Allah tanpa terkecuali nyendernya ke Allah. Nyendernya kekuasaannya Allah. Mestinya begitu. Apa buktinya? Ayatnya ngomong begini. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka mantasha. Hai Nabi, Ayat ini nyuruh Nabi menyampaikan ke kita. al khitab lin Nabi maknanya khitab li ummatihi. Kalau tujuan ayat itu ke Nabi biasanya, biasanya itu berarti Al-Quran juga pengen ngajak ngobrol kita. Wahai Nabi sampaikan ke umatmu bahwa Allah lah raja di raja. Malikal mulki. Karena Allah yang raja di raja. Tu'til mulka Suka-suka Allah. Allah mau ngasih kekuasaan sama siapa, suka-suka Allah. Allah mau ngasih musibah sama siapa, suka-suka Allah. Allah mau ngasih nikmat sama siapa, suka-suka Allah. Kenapa Malikul Mulk, raja di raja, raja-raja yang lain, raja-raja yang lain yang ada di bumi ini tidak memiliki otoritas sebagaimana Allah, kekuasaannya. Semua terbatas, ada sekat teritorialnya. Saya bupati, di mana kekuasaan saya daerah, di mana saya memimpin di luar kabupaten saya. Saya bukan bupati, betul gak kira-kira nih? Betul, saya presiden, di mana kekuasaan saya Indonesia. Begitu saya ke Malaysia, saya bukan presiden lagi, betul gak kira-kira nih? Uh. Teritorial kekuasaannya terbatas. Tapi kekuasaan Allah bukan kekuasaan bayangan. Bukan kekuasaan tetapi kekuasaan yang definitif. Allah lah yang berkuasa. Masya Allah. Karena itu kita minta sama Allah. Malikul mulk. Bahkan ada riwayat dari Imam Tabrani di kitab tafsir ini. Nabi Alaihi Wasallam mengatakan di surah ini, di ayat ini ada ismul a'lam, ada nama Allah yang paling mulia. Salah satu nama Allah yang paling mulia. Yang kalau kita doa pakai nama itu, diijabah doanya. Apa itu? Malikul mulk. Coba sama-sama sebut. Ya malikal mulk. Satu, dua, tiga. Ya malikal mulk. Lagi. Ya malikal mulk. Lagi. Ya malikal mulk. Begitu. Kalau kita punya beban, angkat tangan doa. Boleh pakai bahasa Indonesia? Boleh. Coba mulai dengan asma Allah yang satu ini. Ya malikal mulk. Wahai raja di raja. Engkau yang punya segalanya. Saya punya masalah. Utang banyak benar. Cicilan belum kebayar. Ya Allah. Ini udah mau jatuh tempo. Ya Allah. Suami di PHK. Ya Allah. Ya Allah. Kasih dah solusi buat kami. Ya malikal mulk. Begitu doa. Di samping kita ikhtiar. Jadi ada ikhtiar lahiriah, ada ikhtiar batiniah. Ikhtiar batiniahnya dengan doa. Ikhtiar lahiriahnya jangan ngutang, begini. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Oke okay, Azari atas ilmunya hari ini. Uh, silahkan ibu-ibu yang mau bertanya. Ada? Atau bapak? Oh bapak, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak. salam Oke, okay. pak siapa namanya? Hasanuddin pak. Pak Hasanuddin, yeah. asli dari mana? Dari Jakarta. Jakarta. Asli orang Betawi. Iya. Eh, Betawinya di mana Mangga besar. Wah, orang mangga besar. Big mango. Eh, mantap nih bang. Pertanyaannya bang, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum Ini mau nanya ke siapa nih, oh, Ustaz. Oh, enggak ada lagi ya? E yang lain? <laughs> Cuman satu Oleh, narasumbernya Ustadz. Ini kan, menurut saya kan sabar itu ada batasnya, dok. Sabar ada? Batasnya menurut tidak, bapak menurut bat iya, iya, tidak ada iya, batasnya iya, iya. kenapa setiap keributan itu harus bersabar 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 iya. bagaimana cara mengatasi kesabaran itu itu Ustaz bagaimana mengatasi kesabaran, kesabaran menurut pak Ustaz itu oh. ngatasin kesabaran iya gini dia tuh nah, nah, kan setiap Ustadz. ada masalah selalu dibilang suruh sabar 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 dan setiap ada keributan juga terjadi karena itu tadi karena Kehabisan sabar gitu kan, ada batasnya. Gimana supaya kita benar-benar bisa memaknai sabar dan benar-benar bisa sabar gitu ya Pak ya. Benar Pak. Gitu, kira-kira. Okay, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih, makasih, iya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu sifat mulia adalah sabar. Allah mengajarkan kita untuk menjadi orang yang sabar. Uh, kenapa kita kadang susah mengendalikan sabar? Karena Allah memberikan dua kita potensi, dua emosi: bisa sabar, bisa marah, sama dengan ayat yang kita bahas tadi. Allah bisa melakukan sesuatu yang kita cintai, Allah bisa melakukan sesuatu yang gak kita senangi, Allah juga mampu menciptakan dua emosi yang saling kontradiktif. Kita marah di saat yang sama kita senang. Kita sabar, kita nggak sabar. Annahu wa Dia yang menjadikan seseorang menangis dan Allah juga yang menjadikan orang tertawa. Coba bayangin tuh. Ada orang nangis, Allah yang punya kuasa buat dia nangis. Ada orang ketawa tiba-tiba. Allah juga yang berkuasa. Yang pusing habis ketawa nangis. Abis nangis, ketawa. Ini perlu ditanya, udah berapa tahun kayak begini dia? ya Allah. Jadi sabar. Sabar ini bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Sabar di dalam maksiat, sabar di dalam menjauhi maksiat, sabar di dalam melaksanakan ibadah, sabar ketika kita ditimpa ujian. Sabar. Kalau kalau kita marah bukan berarti nggak sabar. Karena Tuhan menciptakan emosi marah, marah itu penting kata Imam Al-Ghazali kalau menyangkut sesuatu yang misalnya bapak marah nih. Lalu orang bilang sabar. Begitu. Lalu bilang sabar mulu gitu kira-kira begitu tuh. Ya, ya, Masalahnya ya. apakah marah selalu kontradiktif dengan sabar? Enggak. Kadang marah itu dibenarkan. Nabi pernah marah. Yang membedakan Nabi tahu kapan harus marah, bagaimana porsi marahnya dan bagaimana cara mengekspresikan marahnya. Terima kasih banyak ya, guys. Ya. terima kasih Bapak pertanyaannya. Abis ini kita akan belajar dengan guru kita yang tentunya akan membahas lagi tentang makna bagaimana kita menyakapi permasalahan dalam hidup kita ya. Terutama kita yakin bahwa setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Jangan kemana-mana, tetap di cahaya hati Indonesia. Ayul Hadi.